الحمد لله نحمده نستعينه نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره وواله وبعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Yang dimuliakan Tuan Imam, gawai dan seluruh jawatan kuasa masjid, para asatidzatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat sama-sama melaksanakan solat fardu maghrib. Dan insya-Allah pada malam ini depa minta ceramah perdana, tapi saya ni ceramah tak pandai sangat. Jadi kita baca kitab. Kita baca kitab insya-Allah. Yang insya-Allah isi kandungan kitab ini berkenaan dengan sebaik-baik perkara dan amal dalam kehidupan kita. Ia daripada kalam-kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak ambil sebanyak mungkin daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita sebutkan sebaik-baik perkara ya dalam kehidupan kita. Kalaulah dengan kita tak dapat menandingi generasi yang terdahulu di dalam beramal, dalam mujahadah, dalam pengorbanan, paling kurang tidak kita tidaklah ketinggalan jauh daripada mereka apabila kita mengamalkan sebaik-baik perkara yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ni saya susun ada 40 hadis lebih berkenaan dengan perkara-perkara yang menjadi perkara utama dalam amalan harian kita. Baik, kita nak baca satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, telah berkata, ja'al fuqara'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah ini merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak sahabat Nabi, Nabi kita wafat meninggalkan lebih kurang 120,000 orang sahabat. Dan dalam banyak-banyak sahabat,
ada 7 orang paling banyak meriwayatkan hadis. Dalam 7 orang tersebut, Abu Hurairah lah orang yang paling banyak meriwayatkan. Masya Allah. Ya? Abu Hurairah ni orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Abu Hurairah bersama dengan Sayyidina Zaid bin Thabit dan seorang lagi sahabat. Mereka ni berada dalam masjid dan masing-masing berdoa kepada Allah akan hajat-hajatnya dan diaminkan oleh sahabatnya. Maka pada ketika itu keluar kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita tanya sahabat-sahabat bertiga ni buat apa? Maka ketiga-tiga mereka mengatakan kami duduk dan masing-masing daripada kami berdoa, lalu doanya itu diaminkan oleh sahabatnya yang lain, menyatakan hasrat, niat, keazaman dan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam perintahkan ketiga-tiga mereka itu mengulangi doa masing-masing supaya Nabi kita juga dapat mengaminkan doa mereka. Maka ketiga-tiganya berdoa, Abu Hurairah orang yang terakhir. Maka bila tiba giliran Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibayya wa as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku pohonkan kepadamu doa-doa yang telah pun dipohonkan oleh dua orang sahabatku. Masya Allah. Jadi Abu Hurairah, bijaknya beliau, beliau tidak mengulangi doa yang didoakan oleh kedua-dua orang sahabatnya. Zaid minta sekian-sekian, seorang lagi sahabat minta sekian-sekian. Maka Abu Hurairah tak ulang doa tu. Abu Hurairah meringkaskan permintaannya mengatakan, Ya Allah, kupohonkan kepadamu apa yang telah dipohonkan oleh dua orang sahabatku. Wa as'aluka ilman la yunsa, dan aku pohonkan kepadamu Ya Allah ilmu yang tidak akan dilupai. Masya Allah. Ini bijaknya Abu Hurairah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengaminkan permintaan para sahabat itu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sejak daripada hari itu beliau menjadi orang yang sangat kuat ingatannya, sehingga apa juga yang berlaku dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi kita ucapkan, apa yang Nabi kita buatkan, apa yang Nabi kita diamkan, semuanya ia tersemat di dalam ingatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, mudah saja doanya, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku pohonkan kepadamu ilmu yang tidak dilupai. Kita kadang-kadang Masya Allah dah banyak kali dah mengaji tapi duk lupa situ. Ya, tapi dengan Abu Hurairah ni sekali aja dengar langsung melekat dalam ingatannya seumur hidup. Begitulah kelebihan yang Allah berikan ya, kepada beliau. Itu di antara sebab musabab bagaimana Abu Hurairah menjadi seorang sahabat yang kuat ingatannya lebih daripada para sahabat yang lain. Dan daripada situ juga kita dapat belajar daripada Abi Hurairah ni, macam mana Masya Allah dengan seseorang boleh meringkaskan doanya dengan memohon apa yang dipohon oleh orang lain. Kita kadang-kadang kita berada di tempat yang berkat, kita berada dalam suasana yang penuh dengan rahmat, kita berada di tempat yang terbaik untuk berdoa. Ya, kita berada di Multazam, tempat mustajab doa. Kita berada dalam Masjidil Haram, tempat yang penuh dengan curahan rahmat dan turunnya para malaikat. Kita berada dalam Raudhah Al-Musyarrafah, tempat yang sangat-sangat indah dan tempat yang sangat barakah. Tapi kadang-kadang kita tak tahu nak minta apa. Ya, kalau harap kita berdoa sampaikan selipa pun kita doakan, Ya Allah, janganlah selipa aku hilang. Masya Allah. Ya, itu wajah. Ya, yang didoakan.
Cuba kalau dengan Masya Allah kita jadi orang yang bijak, maka sebagaimana Nabi kita berdoa, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim pernah meminta untuk Mekah, maka aku pohonkan kepadamu apa yang dipohonkan oleh Ibrahim untuk kota Madinah. Ha, kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ya minta macam mana Nabi kita, Nabi Ibrahim minta untuk kota Mekah, agar kota Mekah itu diberkati, agar kota Mekah tidak putus bekalan makanan, agar kota Mekah sentiasa diziarahi dan dicintai. Maka begitulah juga dianugerahkan kepada kota Madinah barakat daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar daripada Abi Hurairah, bagaimana dengan beliau berdoa, aku pohon kepadamu apa yang telah dipohonkan oleh saudara-saudaraku. Maka begitu juga saat kita berada di tempat yang mustajab, saat kita berada dalam waktu yang berkat, saat kita berada di malam Al-Qadar dalam bulan Ramadan contohnya, yang kita minta ialah, ya Allah, kupohonkan kepadamu seluruh kebaikan yang pernah dipohonkan oleh hamba-hambamu yang saleh. Masya Allah. Maka pada ketika itu terkumpullah padanya doa seluruh nabi-nabi, doa seluruh wali-wali Allah, dan doa seluruh para salihin, yang mudah-mudahan Masya Allah ya, ada kebaikan yang banyak untuk kehidupan kita. Nah ya, jadi boleh kita memohon dengan cara yang sedemikian. Baik, kita kembali ke sini. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pernah orang-orang fakir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, orang-orang kaya dengan harta benda mereka itu, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi, juga kenikmatan yang abadi. Kedudukan yang tinggi bermaksud maqam, kemuliaan demi kemuliaan. Kenikmatan yang abadi bermaksud syurga dan juga ganjaran pahala yang banyak. Jadi kata orang fakir, bila mereka tengok hal keadaan orang kaya zaman Nabi SAW, maka mereka rasakan mereka sangat ketinggalan jauh. Orang-orang kaya ini boleh mendapat ganjaran pahala yang banyak, maqam yang tinggi, dan begitulah juga dengan kenikmatan syurgawi. Kerana mereka melaksanakan solat seperti juga kami melaksanakan solat. Mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Namun mereka memiliki kelebihan disebabkan harta mereka, sehingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan harta tersebut, dapat melaksanakan umrah, bahkan dapat berjihad dan bersedekah. Masya Allah. Ya, bila diperhatikan orang kaya zaman Nabi SAW, mereka ni sembahyang sebagaimana orang-orang fakir sembahyang. Ya, menekuni ibadah macam mana orang fakir tekun dalam ibadah. Sayyidina Abi Hurairah itu sendiri pun merupakan ahlu suffah, orang yang tinggal dalam Masjid Nabawi, menjadi tetangga kaum muslimin. Disebabkan mereka orang-orang fakir yang tak ada rumah. Ya, Nabi kita berikan perhatian kepada mereka lebih daripada perhatian yang baginda berikan kepada orang lain. Disebabkan mereka ni orang-orang miskin. Nah, ya, Nabi kita pesan, ya, cintailah orang-orang miskin. Ya, wahai Aisyah, cintailah orang-orang miskin. Sesungguhnya di hari akhirat kelak mereka itu ada rayah, maksudnya panji-panji kemuliaan di hari akhirat kelak, masya-Allah. Maka mereka ini merasa dirinya ketinggalan jauh. Disebabkan apa? Bila perhatikan ketekunan orang-orang kaya di dalam solat, ketekunan orang kaya di dalam puasa. Ya, mereka puasa sama macam kami, ya Rasulullah. Mereka solat sama macam kami. Kami baca Quran, dia orang pun baca Quran juga, masya Allah. Ha, ya. Jadi, tetapi mereka ada lebih, iaitu hartanya banyak, yang dengan harta itu dia boleh ya, infakkan fi sabilillah. Sayyidina Osman waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya berkhutbah di mimbar,
baginda sallallahu alaihi wasallam menyemarakkan semangat para sahabat untuk berinfak, kerana Nabi kita nak gerakkan angkatan perang di musim panas dalam hal keadaan kenderaannya tak cukup, perjalanannya sangat jauh. Maka pada ketika itu Sayyidina Uthman kata, ya Rasulullah, 100 ekor unta ya, lengkap dengan kelengkapannya ya. Nabi kita cakap lagi, Uthman sahut lagi, ya Rasulullah, 100 ekor lagi ya, dengan kelengkapannya. Nabi kita turun satu anak tangga, cakap Uthman kata lagi, 100 ya Rasulullah, Masya Allah. Jadi apakah waktu tu orang miskin tak ada ya. Maka semua ni diperhatikan oleh mereka. Mereka merasakan alangkah ruginya kami kerana tak ada sesuatu untuk kami berikan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bagaimana ya, orang-orang fakir ini mereka datang menyatakan hasrat mereka untuk keluar berperang bersama Nabi SAW, tetapi kerana mereka tak ada kenderaan maka mereka tak diterima. Akhirnya kembali dalam hal keadaan air mata berjurai daripada mata masing-masing, disebabkan apa ya, rasa kesal ya, tidak dapat ikut serta bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di medan jihad. Maka atas perasaan itulah mereka datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan iri hati, dengki dengan orang-orang kaya, tetapi mereka nak tahu apakah cara untuk kami ikut serta dapat ya, dapat kemuliaan di sisi Allah. Kalau dengan orang kaya dengan hartanya boleh buat haji berulang-ulang kali, Masya Allah ya, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, haji itu sunat diulang 2 tahun sekali ya. Yang pertama wajib, kemudian 2 tahun sekali pergi, 2 tahun sekali pergi. Kita mungkin susahlah nak dapat daftar tahun ni pun tahun 2075 tuan-tuan. Ha ya, baru naik nama. Ha ya, daftar tahun ni 2075 untuk umur kita ni kira-kiranya bukan buat haji lagi, mungkin upah haji lah. Ha ya, sebab apa, dah masuk kubur waktu tu. Ha ya. Jadi kalau zaman dulu masya-Allah boleh berulang-ulang kali pergi. Ha ya, jadi orang kaya dengan kekayaannya boleh buat haji, dengan kekayaannya boleh pergi umrah berkali-kali, dengan kekayaannya bahkan sponsor orang lain pergi buat umrah, sponsor orang lain pergi buat haji. Dengan kekayaannya Masya Allah juga infak pada jalan Allah, dengan kekayaannya bina masjid. Maka pada ketika itu bagaimana dengan kami orang-orang miskin, apakah kami tak ada peluang untuk mengalahkan mereka? Itu perasaan para sahabat. Ha, ya, itu perasaan orang-orang miskin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas mereka bukanlah orang yang patah semangat ya, merasa kalah, tetapi mereka ingin, tidak mahu dikalahkan, mahu juga mereka bersaing dengan cara yang lain untuk mereka mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, para ulama membahagikan perasaan hati dalam hati manusia terhadap rezeki, anugerah, kelebihan yang diperolehi oleh orang lain kepada 3. Ha ya. Kita ni bila tengok orang lain dapat nikmat, bila tengok orang lain naik pangkat, bila tengok orang lain dapat sesuatu kebaikan dan keuntungan, maka dalam hati kita ni ada perasaan. Perasaan tu ada 3. Ha ya. Ulama tasawuf membahagikan perasaan hati seseorang terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah ya, yang pertama ialah perasaan ghibtah. Ghibtah ini ialah rasa cemburu dan ingin bersaing. Ha ya. Bila kita tengok kawan ni dapat baca Quran 3 hari khatam, Masya Allah. Orang ni pula sebulan bulan Ramadan khatam sampai 3 kali. Orang ni pula Masya Allah ya, hafal ya, beberapa surah. Maka pada ketika itu kita rasa ya, kenapa dia dapat, aku tak dapat ya. Maka dia fokuskan pada diri dia untuk bersaing. Allah bagi 360 hari ya, orang ni dapat surah Yasin, hafal surah Yasin 83 ayat, kenapa aku tak boleh hafal? Takkan satu hari satu ayat tak boleh? 83 hari dah cukup lah 83 ayat.
Tapi kenapa 360 hari tak dapat-dapat lagi? Masya Allah. Ha, ya? Maka dia tekan diri dia supaya diri dia juga ikut serta bersaing, baik pada ibadah, baik pada nikmat yang lain. Maka itulah yang dirasakan oleh orang-orang fakir zaman Nabi kita. Bila tengok orang-orang kaya boleh dengan kekayaan mereka mendapat kebaikan yang banyak, maka mereka juga ingin bersaing. Perasaan itu namanya ribtoh. Ha, ya? Ribtoh. Ghin, ba, po, tak marbutoh. Ribtoh. Ha, ya? Dalam bahasa Melayu bolehlah kita katakan rasa cemburu, ya, sehingga mencetuskan perasaan cemburu yang ingin bersaing, tak nak dikalahkan. Ya, rasa yang macam tu hukum dia sunat. Nah, ya, ulama mengatakan perasaan yang macam tu dalam hati kita, bila kita tengok orang lain dapat nikmat, perasaan yang macam tu hukum dia sunat. Kerana dengan perasaan yang macam itulah akan menggerakkan kita untuk memperbanyakkan amal. Ya, menggerakkan kita untuk memperbanyakkan amal. Yang kedua, bila tengok orang lain naik pangkat, dia rasa marah. Ya, dia rasa benci, dia rasa tak suka. Bila tengok orang lain dapat nikmat, dia rasa sakit hati. Ha, ya. Itu tandanya dalam hatinya ada penyakit. Ha, ya, penyakit itu ialah penyakit hasad. Ha, ya, perasaan yang macam tu ialah hasad dengki, dan hasad dengki ini hukum dia haram. Hasad dengki ini disebut oleh para ulama tamanna zawalan ni'am anil akharin, mengharapkan hilang nikmat daripada orang lain. Dia beli kereta baru pula, celaka sungguh. Ha, ya, sampai macam tu keluar daripada mulut. Ha, ya? Minta eksiden mati ban senang. Ha, Masya Allah. Ha, ya? Dia tak dapat tak apa, asalkan jangan orang tu dapat. Ha, ya? Sampai macam tu dia harapkan orang tadi tak dapat nikmat. Kalau dia tak dapat pun tak apa. Ha, ya? Aku tak dapat tak apa, puas hati. Ha, ya? Ha, contohnya. Maka itu nama dia hasad, dan hasad hukum dia haram. Hasad juga memakan seluruh pahala-pahala kebaikan kita. Nabi kita katakan sesungguhnya hasad itu membakar pahala-pahala amal seperti bakaran api yang marak menyala membakar kayu yang kering. Masya Allah. Ya, dan perasaan yang macam ni haram, wajib kita keluarkan daripada hati kita. Kalau ada perasaan macam tu, cepat-cepat istighfar dan cepat-cepat juga doakan, ya Allah, tambahkanlah ganjaran pada dia, tambahkanlah nikmat pada dia dan kepada aku juga. Allahumma zidhu wazidni, ya Allah, kau tambah untuk dia dan tambah pada aku juga. Ha, sunat kita doa macam tu supaya perasaan tadi hilang daripada kita. Lawan perasaan tu, ha, ya, kerana hasad hukumnya haram. Ha, ya, dan ia merupakan sifat hati yang tercela. Ha, ya, dalam ilmu syariat batin ia merupakan sifat yang tercela. Wajib kita buang sifat hasad ni daripada hati kita. Baik, yang ketiga, ya, yang ketiga, perasaan kita terhadap orang lain, terhadap rezeki nikmat yang diperolehi oleh orang lain. Kita ada seorang sahabat, ya, kita ada seorang sahabat. Waktu dia orang biasa-biasa ni, Masya Allah, dia rajin khidmat masjid, dia rajin khidmat para asatizah yang datang mengajar. Ya, khidmat sungguh. Apa-apa urusan masjid ni dialah urus semua. Ya, hal makan minum ke, hal layan tetamu ke, ha, ya? Begitu juga Masya Allah, kalau apa-apa program kebajikan dialah yang dulu. Sembahyang lima waktu pun sentiasa kita nampak sejuk aja mata kita ni. Tengok dapat sahabat macam tu, rajin ke masjid, kemudian rajin khidmat dan bakti, ya, urusan untuk orang Islam sangat-sangat hebat. Tiba-tiba apabila dia, ya, apabila dia naik pangkat, apabila dia dilantik dengan satu jawatan, maka pada ketika itu kita tengok hilang semua sifat-sifat baik dia tadi. Ha, ya.
yang dulu rajin datang tiap-tiap waktu, tiba-tiba jarang-jarang, kadang-kadang, masya Allah, ha, ya, jarang-jarang dah nampak, sesekali baru nampak, ha, ya. Yang dahulunya, ya, kalau datang penceramah ke, para asatizah ke tempat kita, dialah, ha, ya, kesana kesini, masya Allah, punya bantunya para asatizah ni, dialah yang layan. Tiba-tiba langsung tak nampak muka, ha, ya, langsung tak nampak. Sejak-sejak naik pangkat, sejak-sejak kita katakan dapat jawatan, hilang semua tu. Sejak-sejak berjaya bisnes, dulu waktu bisnes biasa-biasa aja sentiasa ada di masjid. Tiba-tiba bila sampai pangkat bisnes juta-juta, dia pun hilang entah ke mana. Ha, ya, dah tak datang dah masjid. Ha, ya? Maka pada ketika itu, dalam hati kita ni, kita ada satu perasaan. Kita rasa alangkah baiknya kalau dia ni macam dulu aja. Ha, ya, dia tak jadi kaya macam ni pun tak apa, ya Allah, kalau kami ada dia yang dulu aja, sebab dia yang dulu tu kita menyaksikan kebaikan-kebaikan yang banyak, dan dia yang sekarang yang dah jadi VVIP, yang dah jadi kita katakan pengarah, yang dah jadi kita katakan, ya, ahli bisnes yang berjaya, tiba-tiba hilang seluruh kebaikan dan kebaktian yang kita nampak daripada dirinya. Maka dalam hati kita ada satu perasaan, kita mengharapkan, ya Allah, alangkah baiknya kalau dia ni jadi macam dulu aja. Perasaan yang macam tu nama dia ghiyarun, ghiyar, ghin ya alif ra, ghiyar, ha, ya. Dan ghiyar ni hukum dia harus. Maksudnya dalam hati kita ada perasaan yang macam tu tak berdosa. Ha, ya. Sebab bukan kita meminta keburukan untuk dia, tapi kita mengharapkan dia jadi orang yang dulu, yang mana dengan jadi orang yang dulu, kebaikan dia banyak, bakti dia banyak, kesolehan dia nampak. Maka itulah yang kita nak. Ha, ya. Maka perasaan yang sedemikian terhadap rezeki orang lain, terhadap kenikmatan yang diperolehi oleh orang lain, kita rasakan alangkah baiknya kalau kita ada dia yang dulu. Maka itu namanya ghiyar, dan hukum ghiyar adalah harus, yakni tidak berdosa. Ha, ya, tidak berdosa. Ya, itulah tiga keadaan hati manusia terhadap nikmat-nikmat yang diperolehi oleh orang lain. Maka kalau ada ribtah, alhamdulillah, itu tandanya kita orang yang Allah nak bagi kebaikan supaya kita bersaing. Kalau ada perasaan hasad dengki, istighfar dan taubat, doakan lebih banyak lagi untuk orang yang ada, kita ada perasaan hasad tu, supaya hilang, ya, kedengkian kita. Dan yang berikutnya ialah ghiyar, iaitu mengharapkan kembalinya seseorang kepada, ya, ibadah, amal dan juga bakti yang asal. Itu juga merupakan satu kebaikan. Maka para sahabat, ya, yang mana Sayyidina Abu Hurairah cerita pada kita ni, macam mana dengan orang-orang fakir yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini menyatakan betapa mereka rasa cemburu dengan hal keadaan orang-orang kaya yang dengan kekayaannya itu boleh melakukan kebaikan dan, ya, kebaktian. Ya, Imam Abdullah bin Mubarak, tuan-tuan, ya, salah seorang ulama yang terkenal di Iraq. Beliau ni masya-Allah, ya, tiap-tiap tahun bawa jemaah pergi melaksanakan haji. Ada riwayat kata sampai 1000 orang dia bawa pergi buat haji, masya-Allah, zaman tu. Ha, ya. Jadi bila nak pergi buat haji ni, masing-masing orang akan, ya, memberikan, ya, duit dalam sampul, ya, masing-masing tulis nama, serahkan kepada Abdullah bin Mubarak, ya, sebab dia syekh haji, dia ketua angkatan, ketua kontijen nak pergi buat haji. Fulan bin fulan, ya, bagi 4000, fulan bin fulan 10000, fulan bin fulan berapa ribu lagi, semuanya dia simpan. Ha, ya. Maka dalam perjalanan Abdullah kata, nak makan apa makanlah, ha, ya, kita belanja sama-sama, masya-Allah, ha, ya, kita belanja sama-sama. Maka orang ramai kata, kita kena makan sungguh-sungguh ni, sebab duit tu duit kita, ha, ya.
kawan ni bagi 4,000 je, aku bagi 12. Kalau aku makan sikit rugi aku, dia kata. Ha ya, ha, rugi aku. Maka kita kena makan sungguh-sungguh ya. Bila sampai ya, melaksanakan ibadah haji, selesai haji berziarah pula kepada Rasulullah, kemudian nak balik pula ya, Abdullah bin Mubarak kata beli, nak beli apa pun. Ha ya, beli nak beli apa pun ya, untuk bawa hadiah kepada keluarga di kampung. Oh, pakat beli tuan-tuan. Ha ya. Saya ada pengalaman tuan-tuan pergi haji naik kapal air. Masya-Allah. Ha ya, pergi ya, pergi umrah, pergi haji ni naik kapal air 3 hari 3 malam. Orang Arab ni bila dia beli nak bawa balik Mesir tuan-tuan, bukan takat beli biasa-biasa aja. Peti ais dia tanggung bawa balik tuan-tuan. Masya-Allah. Ha ya, digalas peti ais dah belakang ni. Allahu Akbar, terkejut tengok kita. Ha ya, terkejut tengok. Maka orang-orang ni pun kata kita kena beli sungguh-sungguh ni. Ha ya. Sebab ni semua duit kita. Ha ya. Nanti rugi kawan tu beli banyak, kita beli sikit, kita bagi duit banyak tadi. Ha ya. Nak datang dulu kita yang bagi duit lebih. Maka pakat belanja sungguh tak kira lagi. Ha ya. Elok sampai di Iraq aja, maka dipanggil Fulan bin Fulan. Nah, ini duit awak, sampul awak yang awak bagi pada saya dulu. Seluruh perbelanjaanmu dalam perjalanan haji dan perjalanan pulang saya tanggung. Tuan-tuan, 1,000 orang semua dia bagi balik duit, semua belanja tu saya tanggung. Kira-kiranya macam mana tuan-tuan? Ha ya, macam mana? Begitulah hebatnya ya para ulama zaman dulu. Ha ya, ni bukan orang biasa, ulama. Ya, Abdullah bin Mubarak, dan dia juga merupakan hartawan. Ha ya, hartawan yang guna sungguh kekayaan dia tu untuk bantu orang lain. Maka orang fakir zaman Nabi ni, mereka rasa ketinggalan sangat. Ha ya, ketinggalan sangat. Tunjuklah pada kami ya Rasulullah, macam mana cara kami nak mengalahkan mereka ni. Ha ya, kalaulah nak lawan di dalam, kita katakan ya, dalam dalam harta kami dah tak mampu, mungkin ada cara lain. Ha ya, Sayyidina Zaid bin Sabit datang nak ikut perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita buat persiapan perang Uhud, Zaid ni pun datang. Dia bawa pedang tuan-tuan, pedang tu kalau letak berdiri, pedang tu lebih tinggi daripada dia. Sebab dia budak, baru umur 9 ataupun 11 tahun. Ha ya, budak lagi nak pergi perang lah. Itu sahabat punya semangat. 11 tahun dah ada semangat juang untuk agama dah, nak keluar perang. Anak-anak kita 11 tahun tuan-tuan, ha ya, nak pergi beli air tengah malam mengkejut lagi. Ha ya. Ini sahabat ni masya-Allah sampai nak berjuang 11 tahun. Nabi kita tak terima. Maka Zaid bin Sabit ni dia balik, dia fikir, kalau nak tunggu sampai masa aku boleh pergi berperang dengan Nabi, nak tunggu sampai umur 15-16 tahun, tempohnya lama lagi. Maka satu kerugianlah kalau aku tak dapat dekat dengan Nabi. Maka akhirnya waktu Nabi kita keluar perang Uhud, dia ambil masa hafal Quran. Ha ya, dia ambil masa hafal Quran. Dia menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai bila Nabi kita balik, mak dia bawa dia kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, anakku ini sudah hafal banyak surah-surah Quran dan boleh baca dengan baik. Ambillah dia menjadi pembantumu. Dia boleh baca dan boleh menulis. Akhirnya Zaid bin Sabit mendapat kemuliaan yang tak dapat oleh orang lain dalam kalangan sahabat, kerana dialah penulis Al-Quran. Ha ya, dialah yang hafal Quran 30 juzuk daripada Nabi kita, dan dialah juga yang menjadi penulis Quran. Begitu kita lihat macam mana kebijaksanaan seseorang boleh menandingi orang lain di dalam bidang-bidang yang lain. Maka itulah yang diharapkan oleh orang-orang fakir ni. Maka apa Nabi kita kata sebagai, kita katakan, satu hadiah kepada orang-orang fakir supaya mereka beramal dan mereka dapat mengalahkan orang-orang yang telah mengalahkan mereka dalam kekayaan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Mahukah aku sampaikan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian ambil sebagai amal ibadah, kalian akan dapat mengatasi darjat orang-orang yang sudah mengalahkan kalian tersebut. Dan tidak akan ada yang dapat mengalahkan kalian dengan amal ini, sehingga kalian menjadi yang terbaik di antara kalian dan di tengah-tengah mereka, kecuali bila ada orang yang mengerjakannya seperti yang kalian amalkan. Nabi kata tak ada orang boleh lawan kalian dalam pahala, ya, kecuali orang yang buat lebih banyak daripada kalian, yaitu kalian membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, dan membaca takbir Allahu Akbar setiap selesai solat sebanyak 33 kali. Masya Allah, ya, peluang yang sangat mudah tuan-tuan. Kita berterima kasih banyak pada Tuan Imam kita tadi, sebab Tuan Imam baca tasbih 33 tadi, tasbih, tahmid dan takbir. Maka berkat Tuan Imam buat, kita para jamaah pun pakat ikut buat. Sedangkan amal ni sebenarnya amal individu, tapi orang kita ni dia punya PL, kalau imam tak buat dia pun tak buat juga. Dia pun tak buat juga. Kalau imam buat dia akan buat, kalau tak imam tak buat dia tak buat. Walaupun amal tu sebenarnya amal individu, ya, kalau imam tak buat pun buatlah, sebab apa yang nak dapat bahagian kita. Kadang-kadang imam ada pertimbangan-pertimbangan lain, yang dia tak buat, mungkin sebab dia sendiri pun nak cepat, disebabkan ada urusan lain, mungkin juga disebabkan kebimbangannya pada jemaah yang nak cepat, macam selepas Jumaat tadi Al-Fatihah langsung doa. Disebabkan apa? Disebabkan mungkin para jemaah nak cepat, sebab sekarang ni Jumaat lewat contohnya. Tetapi kalau dengan Tuan Imam tak buat pun, patutnya kita buat. Sambil-sambil berjalan pun buatlah. Sambil-sambil berjalan pun buatlah, supaya kita tidak kalah dan tewas dengan orang lain di hari akhirat kelak. Tasbih 33, takbir 33, tahmid juga 33. Satu tasbih saja Nabi kita katakan subhanallah tamla'ul mizan. Satu ucapan subhanallah saja sudah penuh mizan timbangan. Ya, mizan timbangan amal dah penuh sekali ucap aja. Kira-kiranya macam mana dengan 33 kali? Alhamdulillah tamla'ani. Satu ucapan alhamdulillah sudah memenuhkan tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Sudah penuh ruangan antara langit dan bumi dengan ganjaran pahala. Kerana kita bermuamalah dengan Allah. Manusia tuan-tuan menghargai kita sebanyak mana manusia nak hargai. Tetapi kalau penghargaan daripada Allah, satu ucapan pun Allah bagi, ya, dan pemberian Allah takkan mengurangkan sedikit pun, ya, kekayaan-kekayaan Allah. Itulah amal yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhentikan ya. Terus. Baik, kita sambung sekitar beberapa minit lagi, kemudian selepasnya azan, dan selepas azan ya, kita solat. Baik. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala, yang ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan ini, satu peluang yang sangat besar yang siapa juga dapat mengambilnya. Semua orang dapat buat. Semua orang dapat buat. Dan ya, semua orang ada peluang, baik dengan lelaki mahupun perempuan. Orang perempuan mungkin merasakan untunglah orang lelaki dapat amal, dapat berjihad, dapat apa, kami tak boleh pergi. Contohnya, Masya Allah, perasaan yang macam tu sebab nak bersaing, sebab nak dapat kemuliaan, perasaan ribtah yang disunatkan. Maka peluang terbuka luas, tasbih, tahmid, takbir selepas sembahyang, kita dapat ganjaran yang besar. Dalam hadis yang lain Nabi kita katakan, sesiapa yang bertasbih 33 kali, tahmid 33,
takbir 33, semua tu 99, dan dia genapkan jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla dzabadil bahri, diampunkan seluruh dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih-buih di lautan. Masya-Allah. Ya, orang yang bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 33 33 kemudian dia genapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampunkan dosanya sekalipun banyak buih-buih di lautan. Jadi jangan sampai tak buat, jangan sampai malaikat rasa keliru dengan kita. Ya, masya-Allah, selepas sembahyang langsung doa, ya, minta ampun kepada Allah sampai menitis air mata. Malaikat kata, aku pelik dengan awak. Ya, peluang dapat keampunan dijanjikan oleh nabimu, tasbih takbir dengan tahmid. Kenapa dengan kamu tak buat? Ha, ya, itu peluang pengampunan. Kamu minta ampun sampai menangis-nangis tapi kamu tak buat peluang pengampunan. Ha, ya, tiket pengampunan tu tak buat. Ya, nabi dah bagi, buatlah. Malaikat pun keliru, sungguh kami minta ampun ni. Ha, ya. Minta ampun sampai menangis tapi peluang pengampunan tak buat. Ha, ya, jadi jangan kita tinggalkan. Sekalipun mungkin ditinggalkan oleh Tuan Imam atas pertimbangan-pertimbangannya, tetapi untuk kita, kita tahu bahawa ini merupakan tuntutan secara individu, maka kita buat. Jangan kita tinggalkan supaya kita beroleh pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuan Imam buat, itu lebih baik untuk beliau. Kenapa? Sebab imam membawa jemaahnya ke arah jalan pengampunan Allah. Kira-kiranya takkan Allah tak bagi pengampunan kepada Tuan Imam kalau seluruh para jemaah dapat pengampunan. Ha, ya, tak pernah lagi lah ya diumumkan, ha, ya, kalau di airport tu selalunya ting tong, ha, ya. Perhatian, ha, ya, kepada penumpang-penumpang pesawat AQ112, ha, penerbangan ditangguhkan kerana pilot dan krunya belum beli tiket. Itu tak pernah ada, tuan-tuan. Ha, ya, tak pernah ada. Pilot dan seluruh kru-krunya tu tak pernah beli tiket. Sebab apa? Sebab dia bawa orang ke satu destinasi, dia sendiri pun dapat pergi percuma, ya, free. Ha, ya. Maka begitulah juga dengan imam-imam kita membawa para jemaahnya ke destinasi pengampunan Tuhan. Takkan dia sendiri tak dapat pengampunan. Ha, ya. Maka amalkan, mudah-mudahan jadi kebaikan. Itu salah satu wajah hadis yang malam ni kita dapat baca dalam kitab Arba'un Al-Khairiyah ni. Ada lebih kurang 43 hadis, saya kumpulkan semuanya, ya, berkenaan dengan sebaik-baik amal dan sebaik-baik perkara dalam kehidupan kita. Ada sebaik-baik doa, ada sebaik-baik umur, ada sebaik-baik pakaian, ada sebaik-baik celak mata, ya, ada sebaik-baik air dan sebagainya lagi. Banyak semuanya, ada 40 hadis. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil faedah, ya, daripada satu hadis tadi yang terkumpul padanya beberapa ilmu yang telah kita rangkumkan, ya, dalam satu ceramah perdana pada malam ni. Ha, ya, jadi selepas ni kita azan. Azan lambat daripada waktu asalkan sebelum solat fardu, itu merupakan madhab Syafi'i. Azan tepat pada waktu itu pandangan dalam madhab Maliki. Ha, ya. Jadi masuk waktu langsung azan, betul. Ha, ya. Nak solat baru azan, betul. Ha, ya. Yang tak betulnya ialah langsung tak azan, qomat saja. Ha, yang tu tak betul, tuan-tuan. Ha, ya. Jadi azan kemudian, ya, kita solat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.